Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini di kesempatan sore pada hari ini, Bolo. Iya, aku harap ngetes. Ibu Bolo ngetes. Ya, kalau itu. Soalnya udah 5 hari. Iya, 5 hari. 5 hari gak dipanasin. 5 hari udah gak dinyalain sama sekali. Jadi ini khawatirnya harus nyala atau gimana. Iya, udah 5 hari, 5 hari yo. Lama belum dan buat motor ini niate ku harap tak garap nih bukan, cuman buku dananya belum ada yo, pending dulu. Niate ku harap tak garap nih di bengkel CLRT manual pandi belum, iku bengkel asli Kebomban, cuman nek masalah garapan mantep. Masalah harga pun iso di iku bolo. Takok-takoknya nih IG-nya CLRT official. Apa di simak di YouTube CLRT manual pandi bolo. Kok tak bagi linknya di deskripsi oke? Tapi ini aku takon garapnya GL iku habis 3,5 sampai 4 loh. Iku speknya yo sesu lah aku pulang tak tanyain lagi soal spek. Nah, ini kan sepeda kan yo buat kerja, buat derekan, buat pokoknya kabel lah loh. Ini soalnya sepeda waktu situ. Ini yo kalau aku harus ngalah kayak anjing digarap nih dari motor lagi ke motornya istri ku aja aku pakai motornya buju tapi belum paham ngalahnya aja buka-buka dan cepet oleh rezeki bro ya, oleh rezeki terus tak garap nih naik CLRT manual pandi tapi saya ragu apa saya biaya iso takon-takon di IG ku ceblong ada skor 97 putar, kayak gak ngerti tempatnya, iso ngomong ke aku makanya tak terni, langsung tak terni deh tempatnya kalau dijamin amanah no tipu-tipu itu speknya istimewa jadi ya apa, terus jadinya kisaran berapa, iso dicicil bro, itu inginannya ono arek gak paham aku tapi yo. RND ku garapne sepeda GL kok, GL gawe harian touring, harian mongkean itu dicicil tiap bulan 200 ribu kok, dicicil tiap bulan 200 ribu sampai saya ini totalnya habisnya pokoknya 3 juta berapa gitu. Tergantung kantong-kantongnya masing-masing kok loh. Kantongnya soal lebih dari 3 juta yo, monggo. Ya kantongnya gak bisa lebih dari 3 juta yo, jangan dipaksai. Kasihan kantongnya bro. Oke? Langsung aja gue tak sertakan linknya di deskripsi bro. Oke, gak usah bingung-bingung. Nah, jadi mau jenis konten gue langsung. Aku harap apa hidupin mesinnya GL kalau rijo bro. Soalnya 5 hari udah gak tak pakai, gak tak panasin, tinggal pulang. Kowe iki angel po gampang iki pantalane Pak. Ya wis langsung disimak ae atur lali di like, comment, subscribe po. Oke. Thank you.
itu nyala bro, tapi suara mesinnya gak enak, sepeda pun ngebul bro, gak paham nih masalah sepeda itu ini jauh, tapi mesinnya wis kasar itu ya bro, wayahe masuk di bengkel. Terus kalau ini ki bolong, terus bebote, wajah anten wajah mudun mesin bolong, wajah dan checker di mana, ini belum ada, terus sabar dulu, besok Leono dana yuk langsung dimasukkan ke bengkel aja, bengkel CLRT manual banding, oke? Okay? Untuk kali ini like, comment, subscribe bolong, cukup sekian. Pamit DJ, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selalu kanggo penonton-penonton sing setia, murah rezeki, lancarke kabeh urusan kula, oke? Okay?